Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya nak sebut, saya akan ringkas saja tadi dah dik. Kita juga kadang-kadang kena ada unsur ruhi, keikhlasan dalam nak bagi nasihat pada orang. Maksudnya, ada orang kata, tengok skill aku, berapa orang aku selesaikan masalah. Skill satu hal, tapi kita bila bagi nasihat, kita harap yang pertama Tuhan bagi pahala kat kita, dia dapat buat sesuatu yang baik. Saya selalu sebut masa Dewan Bahasa jemput untuk bentang menyeberang kesempadan satu novel yang tuan-tuan mungkin baca. Tapi saya sebut kepada penulis-penulis novel, kehidupan bukan novel. Kehidupan bukan novel. Novel, tuan-tuan, ramai novel, penulis novel lebih kaya daripada penulis buku konsi tau. Ramai orang perempuan ni cukup suka baca novel. Teriak-teriak ni. Macam menangis-nangis. Padahal kau tu tulis masa tengah makan. Tuan-tuan, novel cerita, jalan cerita, watak, membunuh watak dan seumpamanya klimaks cerita ditentukan oleh tangan manusia. Manusia kadang-kadang begitu. Macam ni buat baik, penyuduhan jadi begini, kemudian jadi begini. Kita apabila terpengaruh dengan alam novel, kita rasa kehidupan demikian rupa. Tak. Tuhan menjadikan kehidupan ini penuh dengan keajaiban. Tidak mustahil orang yang kita lihat duduk dalam penjara dengan segala kehinaan mata kita, na'udzubillah, balik ke akhirat dia dalam syurga, kita belum tentu. Tak mustahil. Di sisi Tuhan. Kerana Allah itu mengetahui apa yang ada dalam sanubarinya, apa yang kita tidak tahu. Dia jadikan kehidupan itu berbagai-bagai keperitan, hatta tadi kesebut kesedihan. Memang semua orang akan sedih, siapa pun, walaupun kita cuba elakkan. Hatta kesedihan Nabi suruh elak, pagi-pagi sebut, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta jauh daripada susah hati dan duka cita. Tapi Nabi juga pernah sedih. Duka cita terhadap kaum dia. Duka cita bersungguhnya dia dalam nak dakwah, sehingga dia duka cita. Allah kata tentang fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Perkataan bakhi'un berat. Siapa ikuti tafsir saya, balik jadi kamu nak memusnahkan dirimu wahai Muhammad kerana mereka di atas apa yang mereka tidak mau beriman dengan Quran. Quran kata dalam lain tempat lain Allah, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Jangan kau musnahkan dirimu kerana duk fikir tentang masalah, kerana duka cita dengan mereka. Maksudnya kesungguhan Nabi itu sehingga Nabi fikir tertekan kerana kenapalah mereka tak mau terima agama ni. Ia suatu kebenaran. Tapi kalau kita jadi kaunselor, kita duk balik fikir betapa bersungguhnya kita nak kawan tu baik. Kita ada sifat Nabi. Cuma Allah kata jangan kau musnahkan dirimu. Tapi maksudnya Nabi tu fikir. Sehingga pada akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, masa hajatul wada', semua orang duduk ada, Nabi tanya, innakum mas'uluna anni, innakum tus'aluna anni, fama antum qailun. Kamu akan ditanya tentang aku, kamu nak jawab apa? Ni ramai ni yang hadir. Mereka kata, nashhadu annaka qad ballaghta wa adaita wa nasah. Kami menyaksikan bahawasanya engkau telah menyampaikan, memberi nasihat, menunaikan amanah dan memberi nasihat. Nabi kata, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah yang aku telah buat tugasan ini. Untuk sampai ke makam ikhlas di dalam tugasan. Sehingga kadang-kadang dalam tugasan itu, keikhlasan itu, Allah ada menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tegur peristiwa. Ingat tak peristiwa orang buta yang datang kat Nabi? Abdullah ibn Ummi Maktum. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa dia datang, dia orang buta, dia tak nampak.
Nabi cakap dengan orang besar eh. Tadi Dr. Uzaili kata VIP. Nabi cakap dengan orang besar. Nabi bukan ada kepentingan. Bukan kata kalau depa ni masuk Islam mungkin aku panggil aku ceramah banyak lebih sikit. Tak ada, tak ada. Nabi tak ada kepentingan. Nabi tu fikir kalau mereka ni masuk Islam, pengikut ada, lebihlah sikit pengaruh. Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia buta. Dia mari pada Nabi, dia perlukan. Seperti mana dia opat. Geng-geng VIP ni belagak ya. Mari nak cakap dengan Nabi lebih kurang. Dia mari, Nabi dok cakap bang kali dia dengar kot suara. Tapi dia kata ya Rasulullah, alimni ma 'allamaka Allah. Wahai Rasulullah, ajar aku apa yang Allah ajarmu. Dia buta, dia tak nampak pun Nabi. Tapi Nabi ada kerut dahi sikitlah, masam muka sikit. Dan Nabi tak tengok. Macam ni lah kita duduk sembang pendem. Main-main tak ikut majlis. Kacau, you intrude. Tapi dia buta. Bila orang buta ni, dia macam-macam perasaan dia pun macam mudah terganggu. Dia, Nabi tak kata kat dia, ha ni kacau majlis. Nabi tak kata. Nabi hanya masam sikit muka. Abbas ni, Nabi bukalah tarik muka macam kita kan. Dan Nabi tak ingat dia. Quran turun. Abasa wa tawalla. Anja'ahu al-a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu zikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yadhakka. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. Tuhan kata abasa wa tawalla, bermasam muka ia dan berpaling. Ketika datang kepadanya seorang buta, wama yudrika, apa yang kau tahu Muhammad, la'allahu yatazakka, boleh jadi dia ingin membersihkan dirinya, orang buta itu, ataupun diberikan peringatan padanya, fatanfa'ahu zikra, kemudian peringatan itu memberi manfaat kepadanya. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang belagak itu, yang rasa cukup, yang rasa, orang yang merasakan without need, tidak memerlukan apa-apa lagi, main dengan apa dia, amma man istaghna fa anta lahu tasadda, yang kau rasa cukup sangat tu kau layan. Wa ma 'alayka alla yazakka, kau tak akan dipersalahkan pun jika mereka tidak mau membersihkan diri. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang sungguh-sungguh, fa anta anhu talaha, you are distracted from him, kau tak kisah dengan dia. Kalla, sama sekali jangan demikian. Dalam Quran ni tak pernah Tuhan kata kat Nabi macam tu. Jangan sekali kamu jangan demikian. Kalla innaha tadhkirah, sama jangan demikian, ini satu peringatan. Tuan-tuan, selepas berlaku ini, Abdullah ibn Ummi Maktum dalam sebahagian riwayat, bila dia datang Nabi kata marhaban fi man atabani rabbi fihi, selamat datang wahai orang yang Tuhanku telah memarahiku kerananya. Pertama menunjukkan Quran tu memang daripada Allah lah. Kalau daripada Nabi, Nabi tak buatlah surah yang dia kenal. Kan? Tetapi tuan-tuan lihat bagaimana melayan manusia yang bermasalah, yang memerlukan. Nabi tu, Nabi tak ada kepentingan, tapi kerana oleh kerana Allah, orang buta ni kemudianlah, Allah tidak menilai pada zahir dia buta ataupun dia ni berkedudukan, tapi Allah menilai orang yang inginkan kepada petunjuk. Ini menjadi masalah kepada saya dan kepada kita semua dalam melayan manusia. Mungkin kita rasa kita dakwah ni, masya Allah, semua geng-geng VIP belakang sama dengan dia. Mungkin Tuhan tak suka.
Tuhan tak suka. Itu Nabi yang tak ada kepentingan. Kita ada kepentingan. Mungkin Allah suka dengan orang biasa, banduan, orang kampung yang datang nak mengadu masalah. Itu yang datang ingin menyelesaikan.